Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok. Kali ini kita mendapatkan Shimizu Deep Wheel Pump. Shimizu Deep Wheel Pump. Ini bobotnya 28 kilo. Wah, mantap sekali ini. Ini bisa menyedot dengan suction 12 meter. Dengan discharge 12 meter juga. Ini sudah saya lakukan penginjenan tadi di bagian bawah sini. Ternyata spoolnya adalah tembaga ya. Jadi aman ini. Saya berasumsi bahwa dinamo Sanyo ini mempunyai tembaga setengah kilo. Tapi nanti kalau ternyata lebih dari setengah kilo ya sudah rezeki ya. Ini menggunakan kapasitor 30 mikrofarad dengan otomatis juga. Ini Shimizu terbesar mungkin, Shimizu Deep Wheel Pump. Kita akan melakukan pembongkaran apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah pompa air dengan bobot 28 kilo ini ya. Kayak sopo anu. Kayak Mbak Sop. Mendok tawon nih, ngeri. Wes. Yo mergo macet iki. Bermacet. Suwe ra tinggo iki mergone. Iya, tetep. Telah kita lepaskan spoolnya. Kemudian juga gentongannya. Saya telah melakukan penginjenan di bagian gentongannya ini, ternyata kipasnya ini plastik bukan kuningan ya. Kalau Shimizu yang kecil itu ternyata masih kuningan. Kalau ini plastik. Kemudian ini besi cor, ini spoolnya, tandone besi ya, besi A. Tinggal kita lakukan pengerahan terhadap tembaganya ini. Sokor payu 200. Midral kae to? Midral kae lho. Ah, 5 kilo kae. Iki asli aluminium kuwi. Asli apa kuwi? Anu kuningan. Shimizu. Mboko. Sangka mah rumah saya 16 meter ngangkat lagi. 16 meter anu nih, medune to. Alhamdulillah telah selesai kita lakukan pembongkaran. Kita mendapatkan 1 kilo tembaga, 13 kilo besi cor, kemudian 14 kilo besi biasa ya.